Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kabarkan kepadaku suatu amalan yang membolehkan aku masuk syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya engkau telah bertanya suatu perkara yang besar, dan sesungguhnya amat mudah sekali bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, yaitu hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa sebulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah. Kemudian Nabi bersabda lagi, mahukah engkau aku kabarkan pokok amalan, tiangnya dan kemuncaknya? Aku menjawab, mahu ya Rasulullah. Sabda baginda, pokok amalan ialah Islam, tiangnya ialah sembahyang, dan kemuncaknya ialah jihad. Kemudian Nabi bersabda lagi, mahukah engkau aku kabarkan kunci kepada semua perkara ini? Aku menjawab, mahu ya Rasulullah. Lalu baginda memegang lidahnya seraya berkata, awas, jaga ini baik-baik. Aku bertanya, ya Rasulullah, adakah kami akan dituntut kerana berkata dengannya? Baginda lalu menjawab, dan tidak akan dicampakkan manusia ke atas muka mereka atau batang hidung mereka ke dalam neraka, melainkan hasil tutur bicara mereka.